Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Revolusi TV Online dimanapun Anda berada. Kembali kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah. Bersama saya Ji Arifin, inilah berita selengkapnya. Acara haul mengenang almarhum Kiai Haji Hasan Bisri dan almarhumah Hajah Lilis Mardiah, ayahanda dan ibunda dari Haji Ahmad Zamaksyari atau yang akrab dipanggil Kang Jimmy, dan ketua PCNU Karawang Kiai Haji Ahmad Ruhiyat Hasbi sekaligus pengurus Pondok Pesantren At-Tarbiyah dilaksanakan di Pesantren At-Tarbiyah Desa Ciwulan, Kecamatan Talegasari, Kamis malam baru lalu. Acara diisi oleh Tahlil Akbar, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, pembacaan doa-doa dan cerah rohani yang dibawakan oleh Kiai Haji Muhammad Nur Salim dari Cikarang. Nampak hadir dalam acara diantaranya para petinggi partai politik, khususnya dari Poros Juang, salah satunya Taufik Ismail, Ketua DPC PDIP Karawang, Hajah Lina Sugiharto dan Haji Bang Marioto, Ketua PAN Karawang. Tak luput unsur Forkopimda hingga Forkopimcam Talagasari pun ikut menghadiri acara tersebut. Acara berlangsung hikmat dan meriah, lebih dari 2.000 orang yang menghadiri. Acara ditutup dengan tablik akbar oleh Kiai Haji Muhammad Nur Salim dari Cikarang. Karya Bule, Revolusi TV dari Karawang mengabarkan. Karena memang wajahnya menurut saya lebih ganteng daripada Uje. Terima kasih. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Zia Ripin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.